Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mempunyai kompresor freezer ya. Tidak mau hidup pada kompresor ini, dia menggunakan kapasitor. Biasanya kalau kompresor freezer biasanya menggunakan kapasitor 32 mikro untuk rak 6. Coba kita akan mencoba menghidupkan pada kompresor freezernya. Kita berikan power seperti ini. Sepertinya pada ampere tinggi sekali ya, 9 ampere. Dia tidak mau hidup. Oke, kita coba lagi. Untuk kompresornya, dia tidak mau hidup. Nanti kita akan perbaiki, siapa tahu bisa. Oke, kita berikan power seperti ini. Dia tidak mau hidup. Pada ampere tinggi sekali. Coba kita akan memberi getaran pada kompresor biar pada posisi piston biar berubah, siapa tahu mau menyala. Kita harus memukul seperti ini, kita gentap-gentap dengan menggunakan hammer dan kayu. Nanti kita akan mencoba lagi. Oke, kita tambahkan ini ya, apa, kapasitor tambahan 200 mikro. Sepertinya masih tidak mau menyala juga. Oke, kita coba lagi pada kompresornya. Kita mencoba menggunakan 200 mikro untuk menambah power. Oke, sepertinya masih tidak bisa. Kalau seperti ini, sepertinya kita harus memotong atau membelah. Kenapa kok tidak mau hidup pada kompresor ini? Padahal sudah kita berikan tambahan kapasitor 200 mikro. Oke, kita coba lagi untuk mencoba pada ternyata masih belum bisa juga. Satu-satunya jalan kita akan membelah di bagian atas. Kita dapat menggunakan gerinda karena sepertinya pada kompresor ini macet ngancing luar biasa. Sudah kita berikan power masih tidak mau, dan kita berikan kapasitor tambahan juga masih tidak mau. Sudah kita pukul masih tidak mau. Oke, kita akan membelah pada bagian atasnya. Kita memotong untuk bagian atas, kita potong berbentuk kotak. Nanti kita bisa untuk mengecek di bagian piston atau
atau kita perbaiki di bagian piston untuk bagian atas. Oke, untuk rekan-rekan, kita lanjutkan untuk pembelahan. Setelah kita lepas atau kita potong pada bagian piston, sepertinya tidak bisa bergerak, macet. Seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan. Kita akan memutar sedikit untuk pistonnya, kemungkinan ngancing pada bagian piston. Kita dapat memukul atau kita gunakan drai dan kita gerakan sedikit. Oke, kita mengecek dulu untuk oli. Olinya ada atau tidak? Sepertinya olinya tidak bermasalah. Cuman sedikit kotor. Oke, kita masukkan dulu untuk olinya. Nanti kita akan mencoba untuk memukul untuk bagian piston biar bergerak sedikit, atau paling enggak 360 derajat sudah bisa mutar pada bagian piston. Kita dapat memukul dengan hammer untuk menggerakkan, dan kita dorong dengan drai seperti ini. Seandainya sudah bergerak atau sudah bisa berputar untuk pistonnya, nanti kita akan mencoba lagi. Kita pukul seperti ini, memang tidak bisa mutar ya, sangat berat. Kalau seperti ini memang, kalau kita menggunakan kapasitor tidak akan bisa berputar karena sangat berat sekali. Sepertinya pada piston sudah bergerak. Oke, kita gerakan dulu sampai 360 derajat untuk putaran. Seandainya sudah mendapatkan 360 derajat putaran untuk pistonnya, kita dapat mencoba nanti
Sepertinya untuk piston sudah bisa mutar 360 derajat. Nanti kita akan berikan power kembali. Coba kita tidak menggunakan kapasitor yang besar tadi. Kita menggunakan kapasitor standarnya saja untuk kompresor ini. Dia biasanya menggunakan 32 mikro. Kita akan mencoba, mudah-mudahan bisa menyala atau bisa hidup untuk kompresor freezer ini. Seandainya hidup, nanti kita tinggal mengelas untuk bagian atas. Oke, kita siapkan power dan kita menggunakan kapasitor standarnya aslinya. Coba kita hidupkan. Oke, sepertinya pada kompresor sudah menyala. Nanti kita tinggal mengelas, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke, rekan-rekan yang mengalami pada kompresor atau kompresor kulkas lainnya bisa melihat caranya, sangat mudah. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.